Assalamualaikum. Nah, gue mau rekomendasiin tempat ngopi. Gue puyeng pengen ngopi. Nah, di belakang gue nih ada warung kopi Mang Belong. Jadi dia nuansanya nuansa kopi bambu ya, kopi ditaruh di bambu. Ya kan? Untuk lebih jelasnya, mari merapat. Yang ngopi. Balik lagi, gua kali ini ada di warung kopi, ya kan, kopi bambu. Ada di UKA. Pokoknya kalau jalur UKA lewatin pasti di kopi bambu. Ini gua udah pesen ya kan. Kita coba. Anjing banget. Mantap. Goblok. Jadi gua referensiin lau-lau orang kalau mau nongkrong, sokin, paten, ya kan? Kopinya mantep dan penyajiannya juga unik, pakai bambu. Di pinggir jalan. Pokoknya kalau jalur 06 mau ke arah Polsek, dia kan belok kiri. Nah ini kita belok kanan dikit, udah ketemu hijau nuansanya, ada tulisannya. Tadi udah di depan udah gua beli nama kopinya apa segala macam, nama warungnya apa. Referensi banget deh pokoknya, ajib. Dan rasa kopinya pun kopi bener-bener kopi asli gitu, bukan kopi sasetan, bener-bener kopi yang digiling sendiri, ya kan. Dan lo mau bikin manis, mau dicampur susu, asal jangan dicampur alkohol aja, nggak bisa. Mantap, pokoknya lo nggak kemari, kurang ngehe. Angel tuh dulu nani. Nah di belakang gua baristanya, ya kan, barista. Nah, lu bisa langsung pesen, bisa langsung di sana. Nah, kopi susu, kopi bambu, apa segala macam, langsung pesen. Gak pakai lama, disediakin. Tempat nongkrongnya juga paten. Jadi, gak ngopi disokin, lauk kurangnya. Oke. Ikan peda makan kawat. Permisi, janda melewat. Lalu lihat, ini kopi gayo, kopi lintong, kopi Bali, kopi Arjuna, mandeling, cikide, pokoknya paten. Nah, ini sudah pasti digiling sendiri, ya kan? Jadi enggak, bukan kopi sasetan. Sekali lagi bukan kopi sasetan, jadi kopi yang memang digiling sendiri dan langsung diseduh. Gelasnya oke, bambu deh, pakai bambu. Pokoknya lu belum ngopi di sini, belum ngehe. Demon gua referensi tempat ngopi buat lu orang gua lagi pusing pengen ngopi, ya kan? Share, komentar, dan tekan tombol loncengnya. Ikut.